Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syahru siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu bisa melahirkan kita adalah kehidupan yang sehat. Asyam adawan. Asyam asihah. Puasa itu adalah obat. Puasa itu adalah kesehatan. Apabila kita melakukan, menjalankan aktivitas puasa ala Rasulullah, pola makan kehidupan Rasulullah, maka saya yakin kita tidak akan pernah sakit selama bulan puasa. Apa saja pola makan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berpuasa? Yang pertama, biasa Rasulullah itu kalau buka puasa itu meminum air yang disebut namanya air nabis. Air nabis itu adalah air yang direndam korma ketika imsak, dia akan minum ketika dia berbuka puasa. Itu khasiatnya sama seperti air oksigen. Inilah dilakukan Rasulullah. Maka Rasulullah itu sehat ketika selama bulan puasa. Yang kedua, pola makan apa saja yang Rasulullah lakukan selama bulan puasa? Yang kedua adalah janganlah makan terlalu berlebihan. Terkadang kita sebagai manusia secara hawa nafsu ingin memakan yang ini, ingin makan yang itu, ingin makan yang ini. Tapi ketika azan telah tiba, makanan itu mubazir, terbuang. Maka tips ala Rasulullah adalah pertama kali ketika buka puasa, sediakanlah air putih dan 3 butir kurma. Habiskan, niatkan, setelah itu lakukan sholat maghrib. Ketika sudah sholat maghrib, maka makanlah secukupnya, lakukanlah sholat sunnah tarawih. Inilah yang dilakukan Rasulullah. Maka tidak ada ketika berpuasa dia kekenyangan. Tidak ada ketika berpuasa dia malah lelah dan capek. Kenapa? Karena dia terlalu kenyang makannya. Maka Rasulullah menganjurkan, jangan terlalu banyak makan. Makanlah seperlunya, berhentilah sebelum kenyang. Ini Rasulullah ajarkan. Mudah-mudahan pola makan ini terus kita lakukan. Pola makan Rasulullah ini terus kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan tujuan apa? Kebanyakan manusia menghabiskan bulan puasa ini dengan tidur. Memang, an-naum asyharu Ramadan fi ibadah. Memang, itu ibadah. Tapi alangkah baiknya puasa ini kita habiskan dengan berpuasa, melakukan hal-hal yang baik. Membaca Al-Quran, sholat sunnah, zakat. Itu lebih baik ketika kita tidur. Maka ketika memang kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu, ya alangkah baiknya kita lebih baik kita tidur. Dan tidur itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puasa ala Rasulullah. Maka Rasulullah itu tidak pernah makan sahur itu dengan mengandung minyak. Ketika dia makan mengandung minyak, minumlah dengan air hangat. Jangan air es. Ketika minyak ketemu air es, dia akan menjadi sebuah lemak di dalam tubuh. Maka puasa kita yakin akan dahaga ketika siang harinya. Inilah Rasulullah yang diajarkan. Jangan pernah makan berlebihan. Makanlah secukupnya, makanlah seperlunya. Apabila gitu, berhentilah ketika dia belum kenyang. Inilah yang diajarkan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti puasa Ramadan ala Rasulullah, yang kita bisa sehat walafiat ketika kita rebaran, kita menjadi manusia yang lebih sehat dari sebelumnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa menjadikan hamba kita hamba yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.